Oke, 9.46. Kami unplanned malam ni. Hari apa? Hari Sabtu. Malam Minggu, Sunday night. Oke, lepas tu kami unplanned lah. Sekarang sudah 9 lebih. Lepas tu kami mau lawat-lawat apa ni? Night market di Gaya Street. So, jom. Dan kami masih belum dapat makanan. Nah, ujung sudah yang sana tadi yang ujung. Marilah, aku berdiri sini, aku gambar kau. Sana lah yang banyak skip. Nah, kita cari tempat. Kita kan Sunday night di malam, oke? Okay? Google night. Jelas. Jadi anjing nih si Anas lepas makan. Wah guys. Oke, kita cek lah berapa harga dia. Single moza is the price. Single moza 5, 8. Oke. Jadi mau di full cheese. Saya akan kedua kan. Saya harus cek. Tunjuk, nah. Oh my god. Jadi kita makan, guys. Okay?
hotel di kedatangan. Gila, kalau datang sini perlu habis. So jangan pakai makeup tebal-tebal tuh. Dia sibuk ambil gambar. Oke. Tinggal bawa keringat lah dia. Makanan. Kami mau cari, woi, perlu habis kalau sini. Kayo. Alhamdulillah kayo. Alhamdulillah macam di Tanjung Aryo, saya rasa ini. Tidak, kami mau cari minuman. Mari lah, coba kau bawa. Saya kalau kau bawa. Iya, kalau saya bawa, habislah kau. Beli lagi balik 8 ringgit. Pikir so, itu kondok beli 8 ringgit tuh. Boleh beli rilut 5 ringgit. Beli telepon itu beli berperin. Gila, keringet habis gila. Ramai lah, ramai orang di sini. Apa boba? So, boba mana? Ada. Wih, limpas lagi bye. Patutnya masuk tim. Iya buat tadi kan. Tapi kita leka. Dia bilang boba, tapi bomba. Boba. Okey, kami sekarang sesi mencari. Oh, ni nak boba. Ni. Betul ke itu? Cepat. Perempuan, tolonglah. Jangan bawa makeup. Bawalah kipas. Astaga. Kita jalan nanti ya. Okay. Apa ya lah? Tutup kotak saja. Bodoh. Mbak, kau kurik dulu deh. Kesejo. Muka cantik, dompet kosong. Macam buat lawak muda kurik make aku. Dorang ada street takoyaki lagi. Takoyaki cantik, dia punya tukang masak kan. Ini pun comel. Baru ada anak sabit. Alright. So itu tadi dia promo, dia bilang jangan lupa follow Instagram dorang. So nanti kami rasa duluan. So memang nampak sedap lah. Sorry guys, memang belum. Alright, thank you. Perlu habis. Kita kena cari satu tempat di sana lah vlog. Okay. Alright. Tidak bah, yang depan sana. Kan kau makan berdiri begini. Telepon saya mana? Telepon dia di mana? Di berhabis korek-korek dia punya dompet kan sekali telepon dia di tangan dia. Oh, so very crowded. Apa takut pula makanan jat. Little bit apa orang bilang susah mau cari tempat duduk untuk makan makanan begini. So kami sekarang tengah cari dulu. Then apa? Ramai gila orang sini, ada lagu-lagu lagi sana. Bobo puku pun boleh. Kami mau makan mana, tapi di sana kan kawasan sana dia crowded. Lepas tu kalau perempuan yang pakai makeup tu janganlah pakai tebal-tebal. Boleh pakai makeup, tapi jangan tebal-tebal. Okay. Girls be like. Mesti selfie itu mesti ada. So gila punya panas, yang mau mati bah panas dia ni. Saya lupa bawa stand. So terpaksa lah pergi aku datangan. Lagipun kalau mau bawa stand crowded begitu memang tak boleh lah. Aku tak boleh go down. Aduh, bepeluh gila, rambut saya pun yang berhabis yang... Ayyya, lama. Mas, ini gambar siap. Oke, kejap, Pak. Kejap, dia minta ambil gambar. Aduh, bepeluh gila, rambut saya pun yang berhabis yang... Ayyya, lama. Mas, ini gambar siap. Oke, kejap, Pak.
dia minta ambil gambar. Saya dapat tempat. So maksudnya masa untuk mamam. Mamam. Tujuh. Lambat lah Nas. Tidak di dalam skip tuh. Kalau kau gigit yang kedua kali baru tuh. Hah? Oke, apa perasaan Anda? Sedap gila. Sedap gila. Sedap gila. Nah. Tarik dia. Tarik sampai ke bulan. Mantul. Sedap kah? Sedap. Ini mozzarella, Korean mozzarella. Ada ini yang paling famous di KK lah. Boba. Ini boba fresh milk. Boba fresh milk. Harga pun sangat berpatutan. 6 ringgit. Tadi first yang saya tunjuk ada live band.
Okay, kalau macam itu, cuma lagu yang berjudul Darah Muda. Darah Muda, Darah Muda, karena kita mengalami. Jalan di mana nih, apa namanya nih, night market anu night market Gaya Street. Oke,
besok kepada yang mau melancong sini dari Semenanjung apa semua. Lepas tuh kalau kamu macam tapi nasihat lah, wan-wan nasihatnya kepada perempuan, jangan pakai makeup terlalu tebal sebab sini terlalu crowded. So nanti kamu pakailah makeup, boleh pakai tapi pakai yang high class sikit, yang tahan sikit, okay? So what's up? Nah, betul. Okay, serius. Okay. Wah, kenapa orang lipas sama setu tiga kami macam kami lesbian? Tidaklah, okay. Guys, sampai sini sejak kami ini malam. So, this is my partner for tonight. Dialah yang penyebab saya pergi di sini ini malam. So, apa sih orang mau cakap ini ya? Di sini lebih sudah siap mau cakap apa? Di sini lah itu dia bilang tu Gaya Street Night Market, jadi saya tidak tahu di mana itu. Dah lah, jangan lupa share je lah. Ini kan Sabah, Sumandak, Sabah, mana kau mau cari? Okay lah, bye guys, bye bye Nas, bye bye. Bye bye. Habislah sudah kami punya jenih, bukan jenih lah, habis sudah saya round-round apa nih, night market Gaya Street Kota Kinabalu. So untuk kepada perempuan, kalau kamu mau datang sini tempatnya betul-betul crowded. So saya nasihat sama kamu, jangan pakai terlalu makeup tebal-tebal, begini boleh. So memang dia punya price memang mencabar sikit lah, sebab di sini tempat apa nih, tempat pelancong. So mungkin itulah peluang orang untuk dapat rezeki lebih kan. So pasal harga tuh kamu jangan pertimbangkan lah, memang berbaloi. Yang kami makan tadi itu pun sedap, terus tuh memang harga deh sudahlah. So jangan lupa kamu share.